Kejayaan demi kejayaan digenggam oleh para pesilat yang lahir dari SK Diong Melaka. Kesemuanya adalah hasil didikan guru silat sendek Cikgu Mas Rizal yang tidak jemu-jemu mendidik anak-anak Diong Melaka hingga dinobatkan sebagai pesilat terhebat di Melaka. Sebenarnya ada tiga ramuan sebenarnya untuk mengekalkan momentum silat sendek di sekolah-sekolah untuk terus bergerak dan berjaya. Yang pertama sekali, pelajar perlu faham betul-betul format lah. Jadi saya minta setiap peserta yang di bawah saya untuk memahami format pertandingan itu sendiri. Ibarat kita pergi berperang, kita perlu tahu strategi perang. Begitulah juga apabila kita menghadapi pertandingan. Jadi kita perlu ada strategi. Dan strategi itu senang saja sebenarnya, memahami format pertandingan dan kehendak pertandingan. Itu resipi yang pertama lah. Yang kedua ialah cara latihan. Jadi sebenarnya latihan berterusan amat penting. Dan pada masa yang sama, pelajar perlu bermotivasi yang tinggi supaya mereka tidak jemu untuk mengulang latihan. Itu amat penting. Dan yang ketiganya ialah kesediaan mereka untuk pergi bertanding. Saya dapat menjiwai seni silat sendek ini atas sokongan guru-guru yang telah mendidik saya, mengajar saya dan memberi sokongan kepada saya supaya tidak berputus asa dalam seni mempertahankan diri. Di Duyung ni kita ada seorang yang boleh saya tarifkan sebagai mahaguru lah dalam seni silat. Jadi bertepatan dengan itu, kita berjaya menghasilkan kepenjayaan murid menerusi unit berreform iaitu seni silat. Alhamdulillah, sepanjang saya berada di SK Duyung ni, hampir 4 tahun, saya tengok banyak kejayaan-kejayaan yang telah dicapai khasnya kepada seni silat itu sendiri. Jadi saya rasa itulah kebitaraan kita dalam bidang co-curriculum, menghasilkan kemenjadian murid menerusi seni silat. Begitulah sememangnya waris Hang Tuah Channel benar-benar wujud di Duyung Melaka ini. Ramai anak-anak Duyung yang begitu menjiwai dan mendalami ilmu persilatan Melayu. Satu kebanggaan kepada SK Duyung kerana sekolah ini sebagai satu asas lahirnya kembali Hang Tuah. Saya Afika Auni dari TVPSS Hang Tuah Channel berkongsi kebanggaan bersama Awani Junior, Astro Awani, Berita Skenap Dimensi.